Halo sobat, saat ini saya sudah berada di area jembatan Kampung Kebon Kawung, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta Mega Proyek Indonesia, tentunya di Mega Proyek Tebet Cimi Indonesia. Selamat datang kembali di Hendra Vlog Channel. Seperti biasa, Hendra Vlog Channel di setiap harinya selalu membagikan perkembangan seputar Proyek Tebet Cimi Seksi 2. Yang saat ini Hendra Vlog Channel berada lagi di area Kampung Kebon Kawung, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi. Jangan lupa yang baru menemukan channelnya Hendra Vlog Channel, alangkah baiknya dukung terus channelnya Hendra Vlog Channel dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke sahabat, kita akan berlanjut ke pembahasan tentang proyek Tebet Cimi Seksi 2 yang berada di Kampung Kebon Kawung, Desa Nanggerang saat ini ya. Di hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Baik sahabat, kita berlanjut akan membahas perkembangan seputar proyek Tebet Cimi yang berada di Kampung Kebon Kawung Desa Nanggerang ini ya, yang berada di arah Sukabumi. Di sini terlihat pemadatannya sudah full ya sahabat, dari sana ke arah sini ya sahabat, tentunya di jalur kanan sebelah sini ya sahabat. Dan kebetulan tiap saya kesini di jam istirahat mereka ya sahabat. Andai saya datang ke sininya pas jam kerja, pasti di sini ramai ya sahabat, karena di sini pun selalu ramai ya. Cuma disayangkan saya datang ke sininya jam 12 lebih dikit ya sahabat. Dan untuk jalur kirinya itu tinggal pengecoran tahap akhir ya sahabat, karena yang jalur tengahnya udah pengecoran akhir sahabat ya. Nah, kita berlanjut ke arah jalan Bogor Jakarta ya sahabat. Kita sudah melihat di tanggal 11 Desember 2022 ini, di hari Minggu ya, kita sudah menyaksikan ada pengocoran baru ya dari sana sampai ke area sini. Mantap sekali ya sahabat, jika pengocorannya berlanjut sempurna ya, atau semuanya yang kanan ini, artinya tinggal yang kirinya lagi ya sahabat. Kalau gitu area sini bakalan cepat beres ya sahabat dari pengocorannya. Oke sahabat, kita akan lanjut lagi setelah saya memberi salam-salam dulu kepada seluruh teman-temanku yang berada di kota Sukabumi maupun di luar kota Sukabumi, di seluruh Jawa Barat maupun di Jawa Barat, tentunya di Indonesia kita tercinta ya. Halo, selamat siang, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberikan rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Baik sahabat, setelah dari sini saya akan berlanjut lagi ke arah Purwasari ya, tentunya di jembatan Lembah Purwasari. Baiklah, jangan lupa ikutin terus videonya ya sahabat. Oke sahabat, setelah beberapa menit menjelang dari progres Sobat Cimi Seksi 2 yang berada di Kampung Kebon Kawung, Hendra Vlog Channel saat ini sudah berada di area Purwasari ya.
kita akan memantau di area Purbasari ke progres jembatan Lembah Purbasari yang berada di arah Sukabumi di belakang saya ya, sahabat. Kita berteduh dulu di area sini ya, sahabat, sambil berkamera ke depan jalan karena cuaca hari ini sangat panas sekali ya, sahabat. Oke sahabat, kita akan berlanjut memantau di area sekitar sini dulu ya. Ini yang arah Bogor Jakarta ya sahabat. Kita bisa melihat di sini ya, ada sebuah besi ya yang akan segera dipasang ya sahabat. Tentunya di jalur kanan ya, di area pinggir tol ya. Tentunya itu penghalang pinggir tolnya ya sahabat. Cuma dari besi ya, dari bahan besi baja. Baik sahabat, kita beralih ke area jalur arah Sukabumi ya, tentunya ke jembatan Purwasari ya sahabat. Seperti yang kita lihat ya, bahwa jalur kiri sudah ada pemaluran di hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Baik sahabat, kita sejenak beralih dulu ke area sini. Namun setelah dari sini kita akan mendekati ke area jembatan Purwasari ya, dari dekat ya. Tentunya pemantauannya di seperti biasa ya sahabat. Oke sahabat, sekarang sudah berada di progres pembangunan proyek Tubuh Cimi, area jembatan Lembah Purwasari ya sahabat. Seperti yang kita lihat ya, perubahan-perubahan apa saja di hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Nah, di sebelah sini ya sahabat, ada pengerjaan baru. Tentunya di pembangunan area bawah jalan ya. Tentunya di peluran proyek jalan tersebut ya, pengecoran pertama ya sahabat. Untuk di jalur kirinya ya sahabat. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan perkembangan seputar proyek Tubuh Cimi seksi 2 yang berada di area Kampung Kebon Kawung tadi, dan sekarang yang kedua berada di area Lembah Purwasari ya sahabat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang selalu setia di channelnya Hendraplog Channel dan sudah menonton selalu di video-video Hendraplog Channel. Baik sahabat, saya akhiri dulu di informasi perkembangan seputar proyek Tubuh Cimi saat ini. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.